Hai Datuk. Okey, Datuk boleh beritahu tak? Minggu ni jom tengok apa yang kita nak tengok pada minggu ni. Okey, jom jom tengok pada minggu ini. Oh, kisahnya. Okey, hari ni kita ada script ready untuk drama terbaru keluaran A.Aida Production, Bidadari Salju. Hero-heroin dia Adam Lee dan cuba lah tukar. Dan juga okey, mari jom. Ni kita punya hero untuk drama Salam HD. Hero yang tengah meletup, Farhan. Kami semua tidak sesuai. Tak juga. Okay. Kita nak mencari hero kita. Di manakah hero kita? Di manakah? Hero kita di mana? Di manakah kita nak mencari hero kita untuk... Ya, hero. Tak meletuplah macam dia orang yang meletup ni. Betul. So jangan lupa subscribe YouTube A.Aida channel. Okey, dah subscribe. Belum lagi lepas ni. Jangan lupa swipe up. Awesome. Okey. Alright. Thank you Dato'. Tapi saya dah ambil 4 orang dari sini untuk jadi kawan sekolah kepada kawan Tapi okeylah untuk pemain bola sepak tu semua kena sadar-sadarlah. Macam mana bekerja
bersama dengan bekerja dengan Datuk A.Aida. Eh ya Allah, ni Sui punya first time. Selama Sui berada dalam industri tak pernah langsung, tapi selalu dengar banyak feedback positif daripada A.Aida Production. So berharap sangat daripada awal sampai akhir penggambaran ni akan berjalan dengan lancar and always be fun working with them, insyaAllah. Okay, Sui kali ini berlakon dalam cerita apa? Ni kita orang tengah buat preparation untuk drama Bidadari Salju. InsyaAllah akan dikeluarkan pada tahun ini, bulan 12. Dan ia merupakan sebuah drama bersiri Akasia TV3. Alright, yes. Okay. Thank you, Sweet. Jangan lupa tengok. Welcome. Adam boleh beri komen tak? Macam mana Adam bekerja dengan Datuk A.Aida? This one is not my first time work with Datuk A.Aida. So far so good, alhamdulillah, everything is good. Production pun dah orang kata dah established, dah dikenali ramai. So far tak adalah, memang bekerja as a, macam Adam bekerja as a pelakon, memang kita teruskan lah, kehidupan kena teruskan, kita kena bekerja. Alright, untuk kali ni ada pelakon bagi cerita apa pula? For this time diberi kepercayaan untuk memegang watak utama untuk slot Akasia TV3, tajuk dia Bidadari Salju. Inilah dia guys, gadis pancara tu. Gadis pancara tu, tak? Azad ni gadis pancara semua. Balkis. Balkis, hai. Siti Khadijah. Ini banyak buat pancara. Sama-sama. Ini dah sangat pandai lakon. Balkis. Tusi. Hai. Putri. Okey. Maknanya biasa berlaku tak? Ha memang. Eh, ada talent management. Oh, gadis pancar apa? Ya, kita dilahirkan, dia orang dilahirkan dari gadis pancar yang kita buat dengan susah di tahun kita. Mula dia ke sini. Kenapa nak ini baru? Dia dah berkali sekali itu ada dengan apa? Syana Ahmad, sekretari. Iya. Sekretari ya, saya. Itulah gadis-gadis pancar. Ikut Mak? Bunyi. Ai dah ada dulu, dia dah PTN. Oh, tu perak bahasa Sarawak ya? Bunyi. Ya. Ada bunyi. Datuk Aida suruh menantang ini easy going person, senang bekerja dengan dia. Kalau ada masalah apa, kita easy going. Kalau tak cantik, yang pandai lah. Datuk Aida sangat supportive sebagai seorang producer. So mungkin kalau producer lain susah, but Datuk Aida yang orang paling senang sekali. Macam beg kita. Cantik sangat. Macam beg. Macam beg ratu. Macam beg ratu. Tapi macam mana nak lawan ratu ni? Tak, kenapa gadis pencahaya boleh pakai LV? Kenapa I belum lagi? Macam mana ni? Cepat tengoklah bos dia. Ada bos Adi juga. Oh yes. Bila tu? Alamak, bila tu? Bila habis sana? Bila habis sana? Bila habis sana? Sama lagi je. Bye.